Angle yang diambil oleh Bribtu Norman Kamaru pada saat merekam tarian atau goyang cahaya-cahayanya di tempat ini. Oke, guys, welcome back to my channel Harian Brimob Gorontalo. Bersama saya Bribtu Roy, anggota Satbrimob Polda Gorontalo. Teman-teman pasti ingat dengan salah satu anggota Brimob Gorontalo yang sempat viral di YouTube di era tahun 2011 dengan goyang cahaya-cahayanya. Siapa lagi kalau bukan Bribtu Norman Kamaru. Nah, saat ini saya berada di lokasi Markas Komando Satuan Brimob Polda Gorontalo, tepatnya di Batalion De Pelopor, yang mana lokasi ini merupakan pengambilan video oleh Norman Kamaru pada saat menari goyang cahaya-cahayanya. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk melihat seperti apa gambar terkini lokasi dari pengambilan video tersebut. Ini sebagai flashback untuk kita melihat kembali seperti apa lokasi dari pengambilan video tersebut. Oke, tetap ikuti saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, serta klik tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapat notifikasi terbaru dari channel ini. Ya, baik, kita langsung saja ke lokasinya. Ini merupakan markas komando dari Batalion De Pelopor. Ini halaman depannya. Nah, kita akan ke lokasi pengambilan video cahaya-cahaya dari Norman Kamaru. Kita ke sana. Ya, ini merupakan visual atau gambar sekarang pada saat pengambilan video cahaya-cahaya atau goyang cahaya-cahaya dari Norman Kamaru. Jadi pada waktu itu Norman Kamaru mengambil gambar atau tarian cahaya-cahayanya itu tepatnya di piket penjagaan Mako Batalion De Pelopor. Kalau kita bisa lihat, ini adalah visual terkini. Nah, kalau saya kamera akan saya isi di posisi waktu Norman Kamaru merekam seperti ini. Sini ada gambar. Nah, ini adalah posisi pada saat Norman Kamaru mengambil video atau sambil goyang cahaya-cahaya seperti ini. Kita lihat juga personil yang sementara bertugas. Jadi seperti ini posisi pengambilan video. Kita bisa samakan dengan video rekaman asli dari Bribtu Norman Kamaru. Jadi pada saat pengambilan video, Norman Kamaru sedang menghibur temannya yang sedang bersedih dengan posisi seperti ini. Kita lebih dekat lagi. Ini teman-teman yang sedang melaksanakan piket. Kalau dulu pada waktu pengambilan video Norman Kamaru, di sini ada pintu, dan sekarang sudah dibuka sekatnya dan sudah menjadi seperti pos seperti ini. Nah, ini tampak dari belakang. Ya, baik, seperti ini posisi kamera yang diambil atau angle yang diambil oleh Bribtu Norman Kamaru pada saat merekam tarian atau goyang cahaya-cahayanya di tempat ini. Seperti ini. Ini adalah bangku yang diduduki, dan di sampingnya ada teman yang dihibur oleh dia ini, kemudian yang satu berdiri di sana. Kita bisa lihat
Nah, seperti ini posisinya pengambilan video. Goyang cahaya-cahayanya. Ya baik, jadi seperti itu visual terakhir atau gambar terakhir dari pengambilan video Bribtu Norman Kamaru pada saat melakukan tarian goyang cahaya-cahayanya dan langsung viral di era tahun 2011. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Satuan Brimob Polda Gorontalo memiliki dua kantor. Yang pertama Makosat yang berada di Isimu dan yang kedua Mako Batalion B Pelopor di Pone, Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto Barat. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Brigade Brimob untuk Indonesia.